2 setengah jam, 3 jam lah, jam 9 balik hotel, breakfast. Eh, tapi kalau misalnya mau... Selamat pagi. Hari kedua di Hunter Valley. Ada balon udara. Hari ini kita mau muter ngeloop sekitar 50-60 kilo. Elevation nggak tahu berapa. Harusnya sih rolling hill, jadi nggak terlalu curam-curam banget. Masuk. Om Dimas dengan sepeda steelnya, Polnago Master. Selamat pagi, Gowes Sydney. Hari ini kita explore Hunter Valley 50-60 kilo. Ya, bersama dengan anak-anak Om-om segar bugar. Iya. Lumayan dingin pagi ini, 14 derajat. Belakang kita seperti bisa dilihat banyak balon udara. Biayanya berapa naik balon udara nggak tahu, nanti saya liatin, saya kasih deskripsinya di bawah di situ. Sapi-sapi lagi pada sarapan. Kemarin sempat lihat, sempat dikasih tahu juga kalau misalkan rute untuk road bike di Hunter Valley ini nggak terlalu banyak. Yang banyak itu rute untuk gravel bike. Jadi next time kalau kesini bawa gravel bike, oke? Okay. Ini kita udah nyampe mana sih? Chesnok nih kayaknya. Chesnok. Ini kita di satu kota namanya Chesnok. Kota kecil. Kota kecil. Nah, itu cafe. Bisa jadi apa? Sebentar lagi vape bakal ilegal di Sydney ataupun Australia. Sekarang jam 6:30 pagi. Dan ini udah sampai pusat kotanya Chesnok. Chesnok Central. Tujuan kita adalah ke Coles. Kita mau beli protein-protein barbaran, muesli bar barbaran lah. Karena belum sarapan, kita raja pisang. Raja pisang. Bagi-bagi pisang. Nama aja ya. Gimana tuh? Namanya juga Homo sapiens. Kita ngomong dulu kenapa paling jauh. Langsung bangun, langsung bangun. Mau disiksa nih. Langsung bangun dia. Masih jauh. Sadar gue, sadar. Awas kar. Lanjut kita. Ini rumahnya Pablo Escobar ini. Rumahnya Escobar ini. Ngebut-ngebut aja sih, Om.
depan gravel road, jadi kita nggak bisa masuk. Sebenarnya bisa aja sih. Gua lihat tuh gravelnya segravel apa sih. Mulai sini pasir semua ke depan. Jadi kita balik saja. Udaranya lagi enak banget. Kemarin lembab, humid, hari ini cerah, seger. Nih bapak-bapak lagi pilih foto spot. Om-om centil. Wah, nih bapak-bapak nekat juga nih. Gravel-gravel dihajar juga sama dia. Bagus banget di sini, kita berhenti dulu sebentar foto-foto sambil menikmati keindahan karya ilahi. Iya gak sih? Ini kita baru ketemu Audrey Wilkinson, itu siapa? Kayaknya sih ini ya, Audrey Wilkinson. Si Pak D ini. Mantap Pak D, kebunnya gede. Om-om centil nih. Johnny Tran. Om-om centil nih. Yang itu, yang pelos sepeda, kenapa pelos? Oh iya. Ini fotografer kita nih. Nah ini dia Hunter Valley Garden, Australia largest display garden kalau dibilangnya. Lebih gede dari Kebun Raya Bogor? Enggak. Karena dia beda tipe. Kalau Kebun Raya Bogor kan dia lebih ke botanical garden. Kalau Hunter Valley Garden ini dia lebih ke kebun bunga, flower garden. Worth it kalau misalkan ke Hunter Valley. Harus datang ke situ. Jaraknya tadi enggak jauh dari Mercure Hotel pas di sampingnya dan dari tempat kita nginap di Crown Plaza dekat juga. Basically Crown Plaza ini di jalan ini. All the way ke belakang itu Crown Plaza. Kita masih di daerah namanya Pokolbin. Di tengah antah berantah. Ditemani sapi-sapi di sebelah sana. Udah nggak ada apa-apa lagi.
menuju ke arah pulang sekarang. Udah pada lapar nih. Telur dah pokoknya deh. Telur. Mata telur Jawa ini. Ngapain lagi? Kemana dia? Ini kita putar lagi putar. Nih kita ajak tur keliling Crown Hotel. Crown Resort, Crown Hotel enggak tahu. Lapangan tenis, lapangan golf. Ini yang villa. Kayaknya. Ini yang villa ya? Lu di sini Om ya? Iya, di sebelah sana. Nah, ini villa nih. Sampai belakang-belakang situ padang golf. Jadi padang golfnya cukup besar di sini. Nah, ini yang waterpark untuk anak-anak nih. Wah, mantap, Pak. Kita berenang pakai dip boleh kan? Udah kolam renangnya, dan ya itu waterpark untuk anak-anak. Jadi sekian guys, kita 50 kilo tadi, sekarang kita mau buru-buru breakfast biar nggak kehabisan breakfast. Jadi ya sekian adventure di Hunter Valley. Thank you for watching, I'll see you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye dari Hunter Valley.